Ratusan emak-emak bersama lintas relawan pendukung Paslon 02 Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno di Banjarmasin, menggelar jalan santai menyisir sejumlah ruas jalan di kota Banjarmasin Sabtu lalu. Lewat jalan santai yang dilanjutkan dengan senam bersama, para emak-emak ini berkampanye untuk kemenangan Prabowo Sandi. Jalan santai emak-emak bersama lintas relawan Prabowo Sandi diawali dengan start dari jalan R. Suprapto, kemudian melintasi kawasan Hasanuddin HM hingga berakhir di siring bekantan Jalan Pierre Tendean Banjarmasin. Sepanjang jalan, peserta jalan santai yang didominasi ibu rumah tangga ini dengan semangat meneriakkan yel-yel Prabowo Sandi sambil mengacungkan telunjuk dan ibu jari tangan mereka. Ketua emak-emak sahabat PASS, Titin Imron, mengatakan kegiatan ini mereka lakukan sebagai bentuk kampanye mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Sandi. Lewat aksi sosialisasi ini, mereka optimis Prabowo Sandi bakal memenangkan pemilu 2019. Usai acara jalan santai yang berakhir di siring Taman Bekantan, mereka menggelar senam bersama di salah satu lokasi wisata di tepi Sungai Martapura, Banjarmasin. Senam juga diselingi goyang dua jari yang menjadi simbol pasangan Prabowo Sandi. Dari Banjarmasin, Beben dan Deden, Banua Pos TV melaporkan.